dalam hal ini, dalam konteks Indonesia, itu harus dipahami bahwa keengganan membayar pajak, bahkan sampai ada hegemoni untuk tidak membayar pajak, harus dimaknai bahwa kepentingan masyarakat tidak pernah terakomodasi di dalam mekanisme perpajakan kita, termasuk pembangunan yang tidak menyasar pada masyarakat. Apakah ini dapat dipidana? Tidak, sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur hate crime dalam konteks hate speech atau ujaran kebencian. Kalau sikap reaktif atau sikap responsif terhadap kondisi perpajakan Indonesia itu tidak dapat dipandang sebagai hasutan dalam berbuat tindak pidana, tetapi lebih kepada ketidakpercayaan terhadap kebijakan negara, aparat negara, dan kepemimpinan.